peminat-peminat laman TikTok, pasti ramai yang cam akan wajah seorang pemuda yang berstatus OKU bernama Balau ini. Balau sama sekali tidak menjadikan semua itu sebagai halangan untuk teruskan hidup dan berjaya juga seperti orang lain. Meraihkan kekurangan dengan cara tersendiri, kini pemuda tersebut telah pun bergelar sebagai atlet untuk Sukan Paralimpik di peringkat kebangsaan. Memang tuah dan rezekinya tahun ini, Balau akhirnya telah pun meraih pingat emas dalam acara olahraga larian 100 meter. Namun, ketika hampir tiba di kawasan penamat, tangan sebelah kanan pemuda berkenaan tiba-tiba sahaja terkehil dan terus meminta bantuan daripada pihak medik yang berada berhampiran. Walau bagaimanapun, netizen yang melihat rakaman tersebut ternyata kecewa dengan tindakan pihak medik tersebut kerana dikatakan agak perlahan. Sekarang pukul 1:30 lebih kurang. Aku start game pukul 4. Hei, macam-macam rasa berdebor ni. Harapan besar ni. Target aku emas lah. Berapa pun. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Kita warming up dulu. Panas-panas badan. Tengok dia ni. Peace, peace, peace. Wow. JR. Ya. Yeah, yeah. Kali ke berapa? Kali ketiga. Ha, itulah, itulah. Itu ni sebab riak. Dia dah menang, dia riak sangat. Ha, jauh sangat. Abang, ayah abang pegang tangan saya. Saya boleh jalan.